asli. Dalam artian bahwa kita semuanya mempunyai pikiran yang sama, pikiran ataupun prinsip tujuan di dalam hidup ini yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tentu saja kerja-kerja bersama kita. Tetapi tentu saja kita semuanya tidak bisa bekerja untuk tujuan itu sendirian. Masing-masing kita hendaknya mempunyai peran, posisi sendiri-sendiri, sehingga tujuan kita sama, tetapi masing-masing kita hendaknya bisa berbuat di dalam posisi kita masing-masing. Pesantren kita dengan apel tahunan ini tujuannya agar kita tahu bahwa tujuan kita satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, sementara kita bekerja di dalam posisi kita sebagai taruhlah di dalam pesantren ini. Dan pesantren kita adalah kita bekerja dalam posisi kita, dalam sisi yang kita bisai, sementara cara berpikir kita, tujuan kita, goal yang ingin kita capai adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tentu saja melalui pesantren kita. Untuk itu sekali lagi tanamkan niat yang benar. Semua pihak, baik para asatidzah dan ustadzah, baik santri dan santriah, semuanya hendaknya memasang niat di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menempatkan di dalam posisi masing-masing.